Casemiro dikabarkan menyesal telah bergabung dengan Manchester United. Mau tahu kenapa? Mari kita simak berita selanjutnya. Casemiro dikabarkan menyesali kepindahannya dari Real Madrid menuju Manchester United yang baru terjadi pada Agustus 2022 kemarin. Casemiro pun ingin balik ke Spanyol. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Casemiro mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia meninggalkan zona nyamannya di Real Madrid dan bergabung dengan Manchester United. Namun pindah ke Old Trafford, nasib Casemiro malah buntung. Sejauh ini, ia minim diberi kesempatan menjadi starter oleh manajer Erik ten Hag. Casemiro diyakini ia akan sangat senang jika bisa kembali ke Real Madrid jika memang memungkinkan. Namun, di sisi lain ia juga merasa pesimis hal itu bisa terwujud. Meski begitu, dari 7 pertandingan tersebut, Casemiro turut membantu Manchester United meraih 5 kemenangan, sekali imbang, serta menelan 1 kekalahan. Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share.